Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cek QR. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep dan tips membuat tahu bacem yang berwarna pekat dan bumbu meresap. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silahkan simak video sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Pertama kali saya kukus dulu tahu yang akan saya buat bacem. Pengukusan tahu ini tujuannya adalah untuk membuat tahu lebih kenyal dan lebih kokoh, sehingga ketika nanti direbus untuk dijadikan bacem tidak mudah hancur. Selain itu, pengukusan tahu juga bisa membuka pori-pori tahu sehingga bumbu bacem nanti dapat dengan mudah meresap ke dalam tahu. Dan untuk pembuatan tahu bacem, silahkan teman-teman pilih tahu yang lebih padat dan kenyal. Kalau di tempat saya seperti ini, ya, tahu seperti ini tuh disebut dengan tahu buntel. Tahu buntel ini memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan dengan tahu potong. Untuk pengukusan tahu ini tidak perlu lama-lama, cukup 10 menit saja. Untuk kurang lebih 16 buah tahu ukuran sedang, saya menggunakan bumbu 12 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, dan ini asam jawa secukupnya, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1/4 sendok makan kunyit bubuk. Untuk penggunaan kunyit bubuk, silahkan disesuaikan dengan selera kalian. Selanjutnya, kita haluskan bumbu sampai betul-betul halus. Selain ditumbuk seperti ini, teman-teman bisa menghaluskan bumbu dengan cara di blender ataupun diulek. Tumis bumbu sampai berbau harum. Masukkan 3 ruas lengkuas yang sudah dimemarkan. Masukkan 1 liter air kelapa. Penggunaan air kelapa dapat menambah semakin enak dan gurih tahu bacem yang kita buat. Jika tidak tersedia air kelapa, maka teman-teman bisa menggunakan air biasa. Ataupun kalian jika suka, bisa menggunakan air santan. Masukkan juga 7 lembar daun salam. Selanjutnya, saya tambahkan gula merah. Untuk penggunaan gula merah ini, saya gunakan gula merah yang terbuat dari tebu, atau biasa disebut dengan gula Jawa. Karena dengan menggunakan jenis gula merah ini, maka tahu bacem yang dihasilkan nanti warnanya bisa pekat. Tambahkan garam secukupnya. Tambahkan juga penyedap rasa secukupnya. Selanjutnya kita masak sampai mendidih. Setelah air mendidih, kita bisa memasukkan tahu. Usahakan semua tahu terendam dengan air. Jika masih kurang, kalian bisa menambahkan air kelapa atau air. Oh ya teman-teman, ya ini saya tambahkan telur untuk saya bacem. Mohon maaf tadi tidak terekam oleh kamera. Kemudian kita masak tahu bacem dan telur ini sampai air sedikit berkurang. Nah, setelah air sedikit berkurang seperti ini, maka kita bisa mematikan api kompor. Supaya bumbu dapat meresap dengan mudah dan cepat ke dalam tahu, maka kita bisa mendiamkan tahu bacem ini beberapa saat sampai dingin, ataupun jika tidak tergesa-gesa untuk segera digunakan, kita bisa mendiamkan selama 1 malam. Dan ini setelah saya diamkan semalam, tahu bacem akan saya lanjutkan untuk dimasak. Untuk memasak selanjutnya, maka gunakan api kecil.
penggunaan api kecil selain membantu bumbu meresap sempurna ke dalam tahu, juga akan membantu tahu bacem berwarna lebih pekat. Nah, setelah beberapa saat kita masak, hasilnya air sudah mulai berkurang, dan ini kita bisa mematikan api kompor. Kalian bisa melihat hasilnya teman-teman ya, ini lebih pekat, kemudian tahunya juga utuh tidak hancur. Selanjutnya tahu bisa kita angkat. Tahu yang sudah dibacem bisa kita simpan dalam freezer untuk kita goreng jika kita menginginkan. Ataupun langsung dinikmati seperti ini juga bisa. Jika kalian menghendaki tahu bacem yang lebih kesat, lebih garing, maka kalian bisa menggorengnya terlebih dahulu. Menggoreng tahu bacem akan menghasilkan tahu bacem yang lebih bertahan lama, tidak cepat basi, juga menghasilkan warna tahu bacem yang lebih pekat. Goreng tahu bacem dengan menggunakan minyak panas dengan api sedang saja, supaya tahu bacem tidak cepat gosong. Setelah mendapatkan warna tahu bacem yang diinginkan, kalian bisa mengangkat tahu bacem. Jangan lupa untuk penggorengan selanjutnya, bersihkan minyak dari remahan bumbu yang tertinggal supaya tahu bacem goreng yang dihasilkan akan tetap bersih. Untuk tahu bacem yang sudah digoreng, jangan lupa tiriskan tahu bacem di atas wadah yang sudah dialasi dengan kertas bersih dan dapat menyerap minyak goreng. Dan inilah hasilnya tahu bacem yang sudah digoreng. Kalian bisa melihat warnanya hasilnya lebih pekat. Nah, seperti ini teman-teman ya, ini kesat dan tidak terlalu berminyak. Tahunya menjadi lebih kenyal dan lebih padat. Sekarang akan saya cicipi. Bismillah. Ini terasa bumbunya sampai dalam teman-teman ya, meresap sampai dalam sehingga rasanya juga lebih enak. Nah, ikuti tips-tips yang sudah saya berikan untuk menghasilkan tahu bacem dengan warna yang lebih pekat dan rasa bumbu yang lebih meresap seperti ini. Silahkan kalian mencobanya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.